Halo guys, akhirnya saya bisa bikin lagi konten guys. Mohon maaf setelah beberapa waktu kemarin, mungkin hampir sebulan atau hampir ya 3 minggu lah guys. Saya lagi kebetulan agak sibuk juga di luaran, ada sesuatu yang harus dikerjakan gitu guys, yang menyita cukup banyak waktu guys. Jadi baru sekarang lagi kesempatan saya untuk membuat konten. Dan mohon maaf juga buat teman-teman ya sudah menulis kolom komentar atau mungkin japri dan sayangnya belum merespon atau belum membalas. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf karena memang saya ada kesibukan dan saya akan coba nanti balas satu-satu pesannya guys. Langsung aja guys, ini kali ini sekarang tidak di Suno guys, sekarang ada di Mureka. Soalnya lihat pembahasan dari teman-teman yang lain juga kreator membahas Mureka ini asik guys. Dan saya sangat tertarik ya guys untuk membahas ini juga. Mungkin saya dapat pengalaman yang baru. Oke, kita sama-sama coba guys di Mureka seperti apa. Apakah sama seperti dengan di Suno? Oke, untuk yang belum punya akunnya silahkan bikin akunnya guys karena gratis. Dan di sini ada 6 kredit. Bisa langsung aja. Nah, di sini ada style, ada record melodi. Mungkin record melodi itu kita rekam melodi nanti jadi di nada mungkin guys, mungkin dari instrumen atau dari suara gitu guys, nanti kita coba guys. Oke, kita coba dulu yang style ini guys, apa nih guys. Oh, mungkin ini style ini adalah referensi mau seperti apa stylenya. Oke, kredit ada 6. Oke, saya ingin bikin lagu. Nah, oke, kita dari judul guys, saya akan tuliskan ini judulnya, tak mampu sendiri. Ini apa? Oh, ini struktur. Oke, ini. Baiklah, intro dulu. Intro, mungkin ada teks. Kok ding ding dong ini gimana guys? Lagi otomatis bikin lirik seperti ini tengah-tengah tunggu. Wah. Oke, jadi kalau klik ini guys, kalimat demi kalimat hingga menjadi paragraf sebuah lagu guys, otomatis seperti ini. Ini untuk intro. Kayaknya ini saya nggak perlu yang ini, saya nggak suka. Dan intronya ini ada 4-5 ya, ada 5 baris tengah-tengah. Oke, saya akan coba lagi generate per kata dan saya akan sempurnakan dulu liriknya. Aneh ya kata-katanya guys. Mungkin akan diperbaiki. Bagaimana kalau saya pancing dengan kata-kata saya? Oke, ini akan saya pancing. Ke bawahnya seperti apa? Nah, semakin aneh ini kata-katanya guys. Kata-kata terus semakin gundul. Nggak cocok. Ya udah, saya akan ketik sendiri aja. Oke, nggak cocok. Kalau ini gimana? Jadinya mix gini guys. Liriknya aneh gitu. Jadi kayaknya nggak deh. Oke, saya bikin aja intro. Saya ketik sendiri. Dan saya akan copy. Oke, untuk intro seperti itu dan langsung ada verse. Saya akan tulis. Oke, untuk verse-nya cukup aja. Nah, saya mungkin tambahkan struktur lagi, pre-chorus. Pre-chorus itu jembatan sebelum ke chorus. Oke, pre-chorus sudah jadi guys, saya akan tambahkan chorus. Nah, enaknya gini guys kalau di Mureka, jadi strukturnya kita udah nggak bingung lagi ya guys. Oke, dan saya ingin buka YouTube untuk referensi. Oke, saya inginnya agak koplo, mungkin bisa nggak ya pakai referensi yang ini. Dan dari style mungkin saya akan paste ke sini. Oke, linknya sedang diproses guys. Rupanya cuma 30 detik dan referensinya kita bisa geser-geser. Tinggal pilih sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, untuk dari genrenya apa ya guys? Untuk dangdut. Nah, dari moodnya sedih. Oke, dari genrenya apa nih? Experimental world. Oke, dangdut tuh. Oke,
Langsung down. Oh, ininya lupa, guys. Oke. Okay. Judul udah ditulis. Genrenya world music. Dan moodnya sedih. Dan proses down. Nah. Oke, okay, udah selesai. Dan saya akan coba dengarkan referensinya. Ya, seperti itu. Dan saya akan gunakan. Nah, guys. Kalau untuk penyanyinya ingin cowok atau cewek, gimana nih, guys? Saya harus tulis di mana nih? Oke, okay, belum nemu. Tapi saya akan lanjutkan dulu yang ini, guys. Langsung saya crit. Wow. Dari 6 langsung berkurang. 2. Tinggal 4, guys. Dan gagal. Gagal, kreditnya kembali lagi. Gimana, guys? Aduh. Apa belum bisa bikin lagu dangdut, ya, guys? Ya, tiap. Oke, okay, tiap AI musik, guys, punya kelebihan. Dan gagal lagi. What happened? Aduh, kenapa bisa gagal lagi? Ini udah jadi, guys, tapi kayaknya nggak yakin deh. Saya belum dengar nih, guys. Dari stylenya aja udah Indian, klasik, world music. Nggak ada dangdut, guys. Aduh, gimana? Sedih, guys. Yaudah, kita dengarkan. Saya juga penasaran. Aku tak mampu sendiri. Aku tak mampu sendiri. Oke, guys, jadi kayak lagu India, kayak lagu soundtrack India, guys, jadinya. Dan untuk dangdut seperti ini bakal sulit, karena untuk metatext dan promnya atau style musiknya agak susah. Oke, ini sepertinya gagal, tidak bisa. Oke, saya akan coba cara lain. Dan kalau saya coba di pilihan genre juga, guys, dari sini masih terlalu umum. Kalau dangdut itu memang adanya di world music, nanti ada sub genre-nya, guys. Tapi di sini tidak ada pilihannya lagi. Jadi sepertinya bakal sulit untuk membuat lagu dangdut. Saya akan coba aja referensinya lagu saya sendiri, coba ya. Oke, okay, saya akan gunakan link ini. Ini lagu saya yang sebelumnya. Oke, lagu saya ini sebelumnya dibuat di Suno. Dan saya akan coba pastikan dari linknya. Oke, okay, langsung kita proses. Oke, saya gunakan awalnya intro sampai 30 detik ke belakang. Saya pilih ini. Genrenya saya nggak akan pilih. Oh, pasti ini dance. Saya pilih dance. Nah, untuk genre juga ternyata nggak bisa dipilih dua. Mungkin dari genre dan subgenre. Saya ketikkan judulnya. Dan saya proses saja. Oke, style yang pertama sudah selesai. Dan ini hasilnya. Saya akan gunakan use. Oke, okay, seperti itu. Coba sekarang kita create langsung. Saya penasaran. Oh, tidak. Tadi sudah gagal dua kali. Dan hasilnya yang berhasil juga di luar dugaan. Ini tidak seperti yang saya harapkan. Dan untuk proses yang ini masih menunggu. Seperti apa hasilnya. Gender. Mungkin untuk vokalis cewek atau cowok. Seperti apa. Apa karena dari stylenya. Misalnya stylenya, sampelnya itu cewek. Otomatis lagu yang di create vokalisnya cewek. Atau lagu, ya, dan begitu pun ketika style musiknya vokalnya cowok dan kreditnya juga cowok. Apa mungkin seperti itu, guys? Dan kalau yang duet gimana caranya? Mungkin stylenya juga yang duet yang depan. Ini masih masih kurang referensi saya. Mungkin dari teman-teman yang sudah menggunakan mereka silakan bisa di-share di kolom komentar. Akhirnya ini sudah selesai. Tak mampu sendiri. Ini versi 1. Maksudnya gimana ya, bisa ada versi 1, versi 2. Oke, kita dengarkan. Aku tak mampu sendiri. Aku tak mampu sendiri. Aku tak mampu sendiri. Aku harus melepaskanmu. Oke. Okay. Jadinya agak reggae sih. Ya kita berpisah karena mimpi. Aduh. Kita berbeda tak bisu bersama. Aku tak mampu sendiri. Aku belum harus relakanmu. Oh, aku tak mampu. Oke, guys. Aduh, ya. Dan begitu, guys, untuk dangdut memang seperti ini.
Nggak tahu, mungkin teman-teman udah pernah berhasil juga, Kak. Apakah berhasil juga membuat lagu dangdut di mereka? Saya coba sih seperti ini, guys. Oke, dari referensi dan style yang ada, saya belum menemukan cara yang tepat agar lagunya sesuai dengan keinginan saya, guys. Tapi ini untuk genre lain sepertinya lebih mudah. Oke, untuk dangdut, ya seperti ini, guys. Ya, banyak. Mungkin nanti update. Dan mungkin ada beberapa update ke depan yang mendukung hal ini, mungkin ya guys, ke depannya. Dan hasilnya saya bikin dangdut seperti ini, guys. Ya, seperti itulah. Kalian bisa coba juga. Ya, gitu aja, guys. Ini dari Mas Tejo, eksperimennya seperti ini. Mungkin bisa membantu dan menambah referensi buat kalian. Seperti apa membuat lagu di mereka. Oke, di next video saya akan eksperimen juga di mereka untuk eksplorasi yang melodi ini, guys. Oke, tunggu saja video masa berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Aku tak mampu sendiri. Aku belum sih harus relakanmu. Oh, aku tak mampu. Oke, guys. Aduh, ya.